kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 bisa dipertahankan hingga kini berkat pengorbanan nyawa banyak anak bangsa. Pada tahun 1947, misalnya, 16 pejuang kemerdekaan Indonesia yang 4 diantaranya merupakan prajurit Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI dieksekusi mati oleh tentara Nika Belanda di Bukit Tempeh, Kalibakung, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kebisuan, ke-16 pejuang yang sebagian besar tidak diketahui namanya ini gugur sebagai pahlawan kemerdekaan. ...16 peti jenazah yang menyimbolkan 16 jasad pejuang kemerdekaan pada tanggal 30 Juli 2021 lalu dimakamkan dengan penghormatan militer di Komplek Monumen Perjuangan TNI AL di Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Tegal, Jawa Tengah. Ke-16 jasad pejuang yang sebagian besar tidak diketahui namanya ini dipindahkan dari sebuah titik lokasi kuburan massal yang terletak di Bukit Tempeh, Kalibakung, Tegal. Angkatan Laut ingin menghargai sekaligus menghormati jasa-jasa para pahlawan tokoh Angkatan Laut tersebut. Relokasi ini untuk memberikan para ahli waris dari pahlawan atau para tokoh Angkatan Laut dan para suhada ini apabila ingin melaksanakan ziarah, mendoakan para keluarganya tersebut, karena sebelumnya tokoh-tokoh ini mengalami penyiksaan. Sehari sebelum prosesi pemakaman ini, lokasi kuburan massal para pejuang yang diketahui berkat informasi seorang saksi mata telah digali. Dalam proses penggalian yang dilakukan atas prakarsa TNI Angkatan Laut ini, memang tidak ditemukan lagi kerangka atau sisa tulang jasad para pejuang. Namun, saat penggalian di lokasi ini ditemukan belasan selongsong peluru dan proyektil peluru jenis stun gun yang diduga dipakai untuk mengeksekusi para pejuang. Sebuah ikat kepala yang diyakini dipakai salah satu korban saat dieksekusi juga ditemukan saat penggalian. Ikat kepala yang ditemukan di lokasi makam yang awal itu sudah bisa dipastikan itu insya Allah punya almarhum Mbah kita. Itu dilihat daripada kisah sejarah proses penangkapan. Ini penelusuran tentang kejadian yang ada di Bukit Tempeh, Kalibakung itu. Memang informasinya dari sudah lama sih, dari masyarakat setempat bahwa di sana ada kuburan massal yang isinya ada berapa belas orang tapi mereka juga tidak tahu siapa, tapi ada dua orang kiai yang ahli warisnya selalu datang di situ. Akhirnya kami ke sana melusuri, pertama cek lokasi dulu, kemudian setelah cek fisik, ada beberapa saksi mata, ada satu saksi mata yang masih hidup. Dari situlah kami bisa merunut dari keterangan saksi mata itu. Kemudian kami bandingkan referensinya dengan buku-buku atau dokumen-dokumen yang sudah ada, terutama dokumen-dokumen dari Belanda. Di samping itu juga dokumen-dokumen dari kita sendiri, yaitu dari ALRI Pangkalan 4 Tegal dan dokumen-dokumen dari pasukan-pasukan Belanda yang bertugas di Tegal waktu itu. Menurut Suwarno, saksi mata eksekusi mati di Bukit Tempeh, Kalibakung, yang kini berusia 82 tahun, sebelum akhirnya dibunuh, para pejuang sempat digiring ke lokasi eksekusi oleh dua tentara Belanda yang menodong mereka dari belakang. Setiba di lokasi, para pejuang kemudian diberondong dengan senjata. Sejumlah warga setempat atas suruhan tentara Belanda kemudian mengubur ke-16 jenazah pejuang dalam satu lubang.
saking nggih. Nggih. Lah pemulihan iki tiang-tiang sing badhe dibunuh iki kon sami tongkrong jongkok kados niki. Jejeran. Nggih. Baris. Baris. Nusir ngaler. Terus nembake niku setunggal-setunggal apa langsung di. Mboten dadi rep rep. Karem. Niku. Iya iya. Kalau pembunuhan itu bukan dibunuh. Dor niku mboten. Rep rep. Lan jenazah itu tumpuk-tumpuk, Pak. Tumpuk-tumpuk wonten lubang nyatane wingi dipun gali. Kan satu lubang yang banyak tanah yang hitam. Menurut Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut, Laksamana Pertama Supardi, penggalian lokasi di Bukit Tempeh Kalibakung Tegal didasarkan pada hasil riset yang dilakukan tim sejarah TNI Angkatan Laut. Dari hasil riset, pihak Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut menyimpulkan bahwa di salah satu titik lokasi yang dulunya merupakan kawasan hutan ini, jasad 16 pejuang kemerdekaan yang dieksekusi mati tentara Belanda pada pertengahan tahun 1947 dikuburkan dalam satu lubang. Untuk menentukan, dan ternyata para pejuang dan para ulama sekaligus tokoh masyarakat itu dibantai atau dimakamkan di situ, dikuburkan secara massal di situ, sudah cukup lama. Kita riset kembali, kita gali kembali sejarahnya, kita luruskan kembali sejarah dari masing-masing tokoh tersebut, kita identifikasi sehingga kita putuskan bahwa memang benar tokoh-tokoh tersebut dimakamkan secara tidak layak. Saya pikir penggalian yang dilakukan pada waktu lalu ya terkait dengan pembunuhan massal yang dilakukan militer Belanda di Bukit Tempeh Kalibakung itu secara bukti-bukti cukup saya pikir. Waktu itu saya juga datang ke sana kan menyaksikan sejauh mana penggalian itu dan sejauh mana bukti-bukti yang berhasil ditemukan. Walaupun tidak menemukan tulang belulang, mungkin karena sudah terlalu lama, waktu itu hampir setengah abad kan, jadi mungkin sudah hancur tulang belulangnya. Tetapi pada saat penggalian itu ditemukan secari kain ikat kepala dan 9 selongsong peluru dari senjata Sten kalau nggak salah, dan 3 proyektil kalau salah. Itu saya pikir cukup untuk membuktikan bahwa di sana memang pernah terjadi pembunuhan massal oleh militer Belanda, apalagi saat itu saksi dari peristiwa tersebut masih hidup yaitu Pak Suwarso seperti itu. Ke-16 pejuang yang dieksekusi ini menurut hasil riset Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut merupakan orang-orang yang sudah lama menjadi target penangkapan militer Belanda. 2 dari 16 pejuang ini diduga kuat adalah Kiai Haji Muhammad Syafi'i Mufti bin Kiai Haji Mufti dan Haji Muhammad Yahya bin Sejan. Kedua orang ini merupakan tokoh ulama di Kecamatan Balapulang Tegal. Sementara nama 14 pejuang lain yang ikut dieksekusi mati hingga kini belum diketahui. Namun, dari riset Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, 4 dari 14 pejuang ini merupakan personil Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI dari Pangkalan 4 Tegal. Sementara 10 pejuang lainnya merupakan santri. Satu korbannya lain yang ada 12, semuanya jalur dari santri dan ulama ada 12. Dengan perincian 10 santri dan 2 ulama. Ulamanya sebenarnya dari Balapulang, yang patut dilaporkan dari Balapulang itu ada satu orang aja yang ada di Kalibakung itu, yaitu Kiai Haji Mufti. Kemudian yang dari Kalibakung asli itu Yahya bin Sejan. Ya. Kemudian 4 orang lagi itu diperkirakan anggota ALRI. Tapi memang baik santri maupun ALRI itu datanya kita belum dapat kami dapatkan, belum kami dapatkan karena memang keterbatasan kami dalam keterbatasan administrasi TNI pada waktu itu ya, sehingga belum sempat mengkalkulasi atau mendata, menginventarisasi anggota-anggotanya. Gitu. Karena pemirsa tahu bahwa Tegal itu personelnya datang dari berbagai penjuru, terutama dari Jakarta dan Banten dan dari Semarang. Jadi
Makanya belum sempat terdata sudah banyak les gitu. Eksekusi mati terhadap dua ulama, 10 santri dan 4 anggota ALRI pada pertengahan tahun 1947 terjadi tak lama setelah pecah agresi militer pertama Belanda pada akhir Juli 1947. Menurut hasil riset Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, pada masa agresi militer pertama, pasukan Belanda menyerang wilayah Tegal pada 24 Juli 1947. Saat pusat kota Tegal dikuasai tentara Belanda, unsur-unsur kekuatan Republik diantaranya pasukan ALRI dari pangkalan 4 ALRI memilih mundur ke wilayah pinggiran dan pedalaman Tegal. Kronologisnya kan ini, pada waktu itu Brigade V setelah menguasai Tegal, dia bergerak ke selatan. Karena sasarannya kan di Cilacap, ke Cilacap. Tegal itu sasaran antara sebenarnya. Kemudian di situ memang ada berapa dua batalion infanteri dari Nika, yaitu batalion infanteri 1 dan batalion infanteri 5 dari Kendil, ya, dari Kendil. Yang batalion 1 itu sebetulnya Tigers, kalau yang batalion 5 sebetulnya Anjing Nika. Kemudian kalau dari berdasarkan dokumen yang kami runut dari sumber-sumber dari batalion dari Brigade V itu dari batalion 5 Anjing Nika yang mengarah ke selatan. Ya, memang tugas Anjing Nika itu memang batalion andalannya mereka. Dan mereka dalam terutama dalam menghadapi pasukan TNI dan Laskar pada waktu itu. Saat pasukan Belanda menguasai kota Tegal pada akhir Juli 1947, menurut Mukhri dan Sugeng Sudarto dalam buku TNI Angkatan Laut dalam gambar 1945 sampai 1950, pasukan ALRI Pangkalan 4 memutuskan untuk menyingkir ke wilayah Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Tegal. Saat itu, kawasan Desa Kalibakung dipilih sebagai tempat menyingkir karena kondisi wilayahnya yang berbukit-bukit dan masih banyak terdapat hutan lebat sehingga cocok untuk melancarkan perlawanan gerilya. Selain itu, di kawasan Kalibakung, saat itu juga terdapat tempat pendidikan bagi personel dan opsir ALRI. Jadi selama beberapa hari terjadi pertempuran, baru 3 hari kemudian tertaklukan unsur-unsur pasukan Republik yang terdiri dari pasukannya Pak Bahrun dari Divisi Diponegoro dan Pangkalan 4 harus menyingkir ke pelosok. Untuk Pangkalan 4 sendiri, untuk pasukan ALRI dari Pangkalan 4, mereka memilih untuk menyingkir ke daerah Kalibakung. Kenapa Kalibakung? Karena di Kalibakung itu ada sebuah pusat pelatihan opsir tentara Angkatan Laut ya pada saat itu. Jadi mereka memilih untuk bertahan di sana. Karena dianggap menjadi salah satu basis kekuatan Republik, pada tanggal 4 September 1947, militer Belanda menyerang kawasan Kalibakung dengan mengerahkan 1 batalion infanteri dan 1 kompi kavaleri. Serbuan pasukan Belanda ini sempat ditangkis pasukan ALRI yang dipimpin Letnan Muhammad Yunus. Namun setelah sempat mundur, pasukan Belanda kembali menyerang Kalibakung dengan kekuatan yang lebih besar. Menghadapi serangan besar-besaran pasukan Belanda ini, pihak pasukan ALRI memilih menyingkir ke kawasan hutan dan perbukitan yang banyak terdapat di wilayah Kalibakung. Setelah Kalibakung dikuasai kan dari segi penjataan ini memang kita kalah jumlah ya, dari segi personel juga kalah. Karena yang bergerak di situ kan satu brigade. Sekarang Kalibakung itu hanya diperankan 1 batalion. Batalion itu gabungan dari ALRI sendiri, kemudian dari batalion angkatan darat dipimpin oleh Lieutenant Kolonel Susman waktu itu. Sehingga kita mundur, ya sisanya itu yang dapat ditangkap oleh yang masih bertahan situ, kemudian bisa ditangkap oleh pasukan Belanda dari pertama dari batalion Anjing Nika. Setelah menguasai kota Tegal dan kota-kota kecil sekitarnya, militer Belanda langsung mengadakan berbagai operasi patroli dan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik. Dalam aksi-aksi pembersihan ini, banyak pejuang Republik tertangkap dan sebagian diantaranya kemudian dieksekusi mati tanpa proses pengadilan. Memang betul Anjing Nika itu di sana sebelumnya ada misi khusus. Misi khusus itu mereka mengadakan penyelidikan tentang kejadian pembantaian orang-orang Belanda di pabrik gula Balapulang tahun 46. Jadi memang kompleks permasalahannya dari batalion itu sendiri. Karena memang
kita ketahui bahwa secara umum itu batalion itu memang sangat resisten terhadap para pejuang. Jadi sama dengan kita, sama dengan juang kalau ketemu anjinika ya, ketemu kenil terutama itu pasti dihabisin ya, sama. Sama mereka juga begitu. Terjadi pembersihan-pembersihan yang dilakukan oleh tentara Belanda di wilayah Kalibakung dan sekitarnya di Tegal. Dari Tegal sampai Kalibakung, militer Belanda tidak membiarkan adanya orang-orang Republik. Maka dibuat sebuah aksi pembersihan yang cukup ketat, yang cukup kejam juga, dan mengorbankan beberapa unsur Republik, terutama dari unsur-unsur angkatan laut, dari unsur-unsur ulama, dan dari unsur-unsur santri. Itu dibuktikan dengan adanya peristiwa di Bukit Tempeh itu. Seperti itu. Aksi pembersihan yang dilakukan militer Belanda untuk mematahkan kekuatan pro-republik di wilayah Tegal pada masa agresi militer Belanda yang pertama pada pertengahan tahun 1947 tidak hanya menargetkan kalangan perwira dan prajurit angkatan perang Republik, namun juga menyasar tokoh-tokoh dan elemen rakyat di Tegal yang dianggap pro-republik. Dalam aksi pembersihan ini misalnya, tentara Belanda menangkap beberapa tokoh masyarakat setempat. Di antaranya adalah salah seorang ulama terkemuka di Tegal, Kiai Haji Muhammad Syafi'i Mufti bin Kiai Haji Mufti. Kiai Syafi'i Mufti yang dikenal sebagai pengajar di pondok pesantren Mahadut Tolabah di Desa Babakan, Kecamatan Lebak Siu, Tegal, ditangkap bersama sejumlah santrinya karena dianggap terlibat dalam perlawanan menghadang pergerakan tentara Belanda selama agresi militer pertama di wilayah Tegal. Kejadian yang di Kalibakung itu dari Brigade V. Ya, di sana. Kemudian dari itu kami runut, kemudian ada beberapa dokumen yang lain, baik itu dari masyarakat setempat, yaitu dokumen dari pesantren Madatu Tolabah yang memang itu banyak ulama dan kiainya yang korban di situ. Kemudian dari dokumen dari Belanda, yaitu Het Anjinika, jadi Batalion 5, Nil yang dari situ. Itu dari situ kami merunut lagi bahwa korbannya memang sebagian besar dari ulama dan santri. Santrinya, kalau ulamanya dan ulama paling besar dan santri dari pesantren Madatu Tolabah itu, karena mereka pas Belanda datang ke Balapulang itu para santri itu juga ikut terlibat dalam menghadang penyerangan Belanda itu, sehingga ada terkesan dendam lah ya. Dendam, kemudian mereka menangkapin orang-orang yang selama ini mengganggu gerakan pasukan Belanda, terutama dari Brigade V. Tegal sendiri itu merupakan gudang santri ya, gudang santri yang mengiru kepada Nahdlatul Ulama, tentu para Habib juga di situ juga cukup kuat kekuatannya. Jadi ketika Belanda datang ke sana, Belanda menghadapi kenyataan, bukan saja mereka menghadapi tentara-tentara resmi, tetapi juga mereka harus berhadapan dengan milisi-milisi yang terdiri dari para santri dan para ulama, tentu saja seperti itu. Setelah ditangkap, berdasarkan riset yang dilakukan Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, Kiai Syafi'i dan para tawanan sipil lain yang dianggap pro-republik dikumpulkan bersama 6 tawanan militer dari Angkatan Laut Republik Indonesia Pangkalan 4. Mereka ditempatkan di sebuah gedung bekas hotel di era kolonial yang sebelum agresi militer Belanda pertama dijadikan tempat latihan ofisir Angkatan Laut Republik Indonesia. Dari Balapulang mereka dibawa ke Kalibakung, kemudian di sana ada satu bukit, jadi ke 16 orang itu, jadi 4 ahli dan 12 santri dan ulama dibawa ke Kalibakung, di satu bukit namanya dulu namanya bukan Bukit Tempe tapi Kalibakung, Bukit Kalibakung. Kemudian di sana mereka diminta kan kalau di situ tidak ada semacam penyelidikan salah atau enggak ya. Tapi kan memang sesuai dengan konvensi Jenewa itu kan tidak boleh sebenarnya diasumsi langsung, tapi itulah faktanya. Jadi mereka telah dikumpulkan, diinterogasi, kemudian dinaikkan ke atas, dibawa ke atas, kemudian diperintahkan untuk membuat liang. Yang lihat itu untuk mereka sendiri, para pejuang itu. Setelah menggali lubangnya, kemudian di
dihadapkan ke seluruh diperlakukan menghadap yang lahat, kemudian ditembak dari belakang. Selain menangkap Kiai Shafi'i dan sejumlah santrinya saat melancarkan operasi pembersihan di Tegal, tentara Belanda juga menangkap Sunarsa alias Haji Muhammad Yahya bin Sejan, kepala desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Tegal, yang dicurigai sebagai pendukung dan mata-mata pasukan pejuang Republik Indonesia. Menurut salah satu cicit Sunarsa, Raden Arif Prabowo, buyutnya ditangkap karena diidentifikasi sebagai tokoh pro-Republik. Setelah dalam sebuah pemeriksaan, tentara Belanda menemukan surat yang menyatakan dirinya sebagai mata-mata Republik. Beliau itu merupakan salah satu pejuang yang memang itu akhirnya terbuka, di mana waktu itu ditemukan surat resmi dari Insinyur Soekarno. Ya, yang akhirnya waktu itu Belanda mengetahui itu pejuang sedang melakukan penyamaran. Setelah ditangkap tentara Belanda, Sunarsa tidak pernah kembali ke rumah. Nasib Yahya baru diketahui 2 tahun kemudian setelah salah satu anaknya mendengar kesaksian dari beberapa warga desa Kalibakung yang menyatakan ayahnya telah dieksekusi mati tentara Belanda bersama beberapa pejuang lain di kawasan hutan Bukit Tempe, Kalibakung. Pada waktu itu, daripada saksi yang diteruskan kepada anak saksi dan juga anak saksi, itu melihat pada waktu masih kecil, lah, dan keluarga diceritakan turun-temurun, itu diperkirakan yang di lokasi tersebut hampir 20 orang yang mengalami pembantaian. Nah, di mana Mbah Buyut kita, Haji Muhammad Yahya bin Sejan tersebut atau Mbah Sunarso, itu yang terakhir mengalami penyiksaan. Tapi cerita yang terjadi pada waktu itu, menurut daripada saksi, beliau itu mengalami penyiksaan dan juga penembakan yang dilakukan sampai ceritanya itu peluru itu habis, beliau tidak mati. Nah, akhirnya beliau itu dikubur hidup-hidup. Untuk menghormati perjuangan dan pengorbanan ulama, santri, dan prajurit Alri yang dieksekusi mati di Bukit Tempe, Kalibakung, Tegal, pada tanggal 30 Juli 2021 lalu, jasad para pejuang kemerdekaan ini dipindahkan secara simbolis dari lokasi kuburan massal dan dimakamkan kembali dengan penghormatan militer di Komplek Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut di Kalibakung, Tegal, Jawa Tengah. Angkatan Laut atau TNI dari dahulu sudah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun dari masyarakat. Jadi memang TNI, tentara yang dari rakyat ini, yang lahir dari rakyat ini, memang sudah dicontohkan pada masa perjuangan itu, yaitu terbukti bahwa di satu lubang itu telah dimakamkan atau dikubur terdiri dari pejuang Angkatan Laut, tokoh masyarakat, dan para ulama. Jadi rakyat dan TNI adalah satu. Jadi mudah bisa dibuktikan atau bisa dicontohkan dari peristiwa Kalibakung ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ahli waris yang telah merelakan kepada para leluhurnya untuk dipindahkan di tempat yang lebih baik. Kita mau mengatakan yang lebih layak dan sebagainya, sekalipun kita tutup dengan pasir emas, belum apa-apa, belum apa-apa dibanding jasa para buyut. Maka dari itu, kita selaku ahli waris tunjukkan ke depan, dari mulai sore hari ini, suatu tanda yang luar biasa. Mampukah kita selaku ahli waris meneruskan perjuangan para beliau-beliau dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Perlu diingat,
sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya, itu kewajiban untuk kita semuanya.